kedepannya nggak ada ya? Tapi lebih sangar. Lebih sangar. Tapi tetap aja ketahan nih kalau nabrak-nabrak juga. Masih ada dempar. Ini besi nih. Besi. Nah ini juga sama, udah dilengkapi alarm clock sama udah kalau teknologi sekarang keyless ya. Ya, coba dong nyalain bang. Nyala nggak bang? Oh nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tobi. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube Garasi Omdik Official. Dimana tempatnya kalian bisa mendapatkan mini ATV, mini Jeep, mini trail, mini JP, dan lain-lain. Sekarang kita kedatangan apa nih, Bo? Kita kedatangan ATV 125cc Black Ghost. Kalau yang ini Black Mamba. Ini Black Mamba. Mamba nih. Ini mobil baru ya, Yo? Iya, pertama kali datang ya. Iya. Matic apa manual nih? Ini manual. Matic apa manual nih? Manual kalau kata gua. Kalau kata lu? Gua matic. Yang kalah ngapain nih? Yang kalah ngerakit. Oke, okay, deal. Okay. Kalau kata gua matic ya. Kalau kata gua manual. Apalagi nih, Bo? Nah, ini masuk berapa unit nih? 6 unit. 6 unit. Sama apa lagi nih? Sama mini motornya yang ASCII. Iya. 110cc. Ada 5 unit. Jadi hari ini kita kedatangan 11 unit. 6 ATV 125 sama 110cc medium trail ya? Iya, 5 unit. 5 unit cuma Tobi. Jadi buat kalian terus pantengin channel YouTube Garasi Omdik biar enggak ketinggalan promo-promonya. Promo-promo menarik. Ya mungkin sekarang gue bakal nurunin dulu nih sama teman-teman Garasi Omdik. Iya. Nanti habis itu kita rakit, kita review, kita test drive juga. Terus sampai kemana-mana sobat pantengin Omdik. Ya. Pantengin terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tobi, dimanapun kalian berada. Kemarin kita udah nurunin nih barang yang datang, yaitu 6 unit ATV. Berhubung kemarin kita kemalaman karena ngerakit, kita masih ngeraba juga. Dan sekarang unitnya udah jadi. Jadi nih. Kemarin juga semalam karena kondisinya hujan juga ya. Nah. Jadi tipis-tipis lah ada reelsnya. Nah sekarang gua mau nanya nih. Nanya apa nih? Ini ATV apa? Ini ATV 125cc Matic dengan tipe Black Ghost. Nah, kalau yang ini? Yang ini 125cc manual tipe Forest. Berarti kemarin kita sempat debat kan antara ya. Matic dan manual. Nah, berarti kita ternyata sama. Jadi sama-sama ngerakit. Sama-sama ngerakit. Gak ada yang menang, bro, ternyata. Harus sama-sama Matic, sama-sama manual. Mau kita review nih. Oh. Untuk yang Black Ghost ini dia sudah dilengkapi dengan apa aja, Aryo? Dengan speedometer. Speedometer. LED. Speedometernya sudah LED. LED, sudah LED. Gasnya tentunya udah spontan. Uhui nggak? Uhui. Uhui. Nih dia ada apa namanya starternya, tombol starternya adanya sebelah kiri nih, di holder sebelah kiri.
Ada lampu sennya juga. Udah dilengkapi dengan sen, nyala lampu ya. Lampu sen nyala. Nih lampu depan juga udah LED ya, Proji ya. Nah, udah Proji juga. Tuh. Dan ini rem belakangnya adanya di tangan sebelah kiri. Jadi benar-benar kayak Matic lah. Jadi ini sama aja kita ngendarin motor Matic. Ya betul. Cuman rodanya roda 4 ya. Roda 4. Coba dari segi kaki-kaki coba bang. Kaki-kaki. Kaki-kaki gimana nih? Coba bang, jelasin bang. Kaki-kaki tentunya dia belum power steering. Tapi kalau udah di jalan enteng. Enteng sama, ya? Sama aja kayak lu bawa motor, cuman bedanya kaki lu nggak nginjek tanah. Nggak turun. Terus apa lagi bang? Nah, ini kalau bawa ATV agak sedikit goyang, wajar lah karena dia bukan ban buat di aspal, melainkan buat off-road, jadi agak sedikit goyang. Kalau ada yang nanya, bang, ATV kok goyang? Iya, karena bannya ban off-road. Kurang stabil gitu ya? Iya, bukan buat untuk di aspal. Nah, ini dia juga udah dilengkapin remote. Tolong tunjukin Karyo, cara nyalainnya bisa pakai remote ya, sobat hobi nih. Oh, nah, udah nyala. Ini bisa buat ngeprank teman kalian nih. Ngepranknya gimana tuh? Ngeprank, kita jarak jauh, nyalain aja diem-diem, remote-nya diumpetin, paling dia bingung sendiri. Oh iya, remote-nya radius berapa meter? Kurang lebih 10 meteran lah. 10 meter, dan dia juga udah dilengkapi dengan alarm clock. Alarm. Nah tuh, jadi nggak bisa dikunci stang, tapi untuk sistem pengamanannya ada di alarm clock-nya. Nah, jadi kalau ada getaran apa yang lebih yang besar atau gimana kayak TV-nya, iya, pasti ada bunyi alarmnya. Apa lagi bang? Nah kalau yang apa Black Ghost ini dia motifnya lucu sih, tengkorak. Stripping-nya ya? Iya, stripping-nya lucu tengkorak. Jadi kayak sedikit ngadopsi One Piece gitulah. Nah iya benar. Ini ada warna apa aja, Karyo? Ini ada warna hitam biru ya, hitam hijau, terus hitam merah ya ada ya? Merah. Terus apa lagi? Kayaknya merahnya nggak masuk. Nggak masuk. Baru kemarin yang masuk itu hitam biru. Biru, ya, hijau. Hitam biru hijau aja ya. Tiga, berarti tiga warna ya? Ya, baru tiga warna, tapi nanti bakalan masuk lagi. Nah, kalau yang ini Karyo, ini merek apa? Ini ATV 125cc. Apa? Merah dengan tipe Forest. Forest ini cuma ada, baru ada satu unit. Baru datang satu unit. Dan dia, kalau kalian cari yang Matic-nya yang ini. Yang tapi ini. Manualnya ini. Dan dia, ini yang Matic-nya juga. Luasnya nggak pakai persenjataan tangan, pakainya di kaki, jadi sama kayak manual. Oh iya, perbedaannya kalau yang ini rem belakangnya di tangan. Nah, kalau ini di kaki. Dia berapa speed Karyo? 3, 4 transmisi. 3 maju, 1 mundur. Kalau untuk speedometer sudah sama-sama digital ya? Speedometer sama. Sama-sama digital. Gas sudah pakai spontan juga. Kalau kurang lebihnya kaki-kaki semua sama sih. Penalpot semua sama, racing gitu. Cuman bedanya nih dari lampu belakang nih, bang. Lampu belakangnya. Lampu belakang. Tuh lampu belakangnya beda dia. Oh iya, sennya ini juga bulat nih. Dia sennya pakai mata elang. Mata elang. Apalagi nih bang? Lucu ya motifnya. Lu tahu inian nggak Karyo? Yang muk-muk zaman dulu. Hah? Yang muk zaman dulu tuh. Oh iya. Nah kayak gini nih. Kayak gini. Jadi kalau yang mau nostalgia sama muk zaman dulu mungkin bisa pakai kayak gini. Ini. Nah ini bedanya yang paling menonjol nih paling dari depan sih. Apa tuh? Gak ada soundtracknya ya? Ya. Gak backtrack sih. Backtrack ya. Backtrack depannya gak ada ya? Tapi lebih sangar. Lebih sangar. Tapi tetap aja ketahan nih kalau nabrak juga. Masih ada damper. Ini besi nih. Besi. Nah ini juga sama udah dilengkapi alarm clock sama udah kalau teknologi sekarang keyless ya. Ya coba dong nyalain bang. Nyala ke bang? Oh nyala. Wih, suaranya gahar ya? No. Moge-moge Jepang. Dan satu remote ini cuma berfungsi, meskipun sama bentuknya, fungsinya cuma ke satu motor. Kita nggak bisa ngidupin buat yang itu ya. Nggak bisa. Nah, matiinnya kalau buat matiin, tombol yang ini. Yang kunci kebuka ya? Ini juga ada alarm clock-nya. Oh nggak bunyi? Oh nggak bunyi. Nggak bunyi. Kalau lu sendiri Karyo lebih milih yang mana? Yang ini atau yang itu? Kalau gua sih lebih suka yang manual ya daripada yang Matic. Karena apa?
torsinya lebih dapet kalau mana lebih dapet. Enak juga ya. Tuh, mesin semua rata-rata sama. Mesin sama. Suku cadangnya pakai apa sih kalau ini? Suku cadangnya sama kayak motor Honda sih. Sama kayak Honda ya. Macam kayak Grand, Supra, Karisma gitu. Bisa dikalibalin lah. Berarti knalpot udah double nih, udah double muffler nih. Nah, yang ini double muffler. Sama, dua-duanya sama, double muffler. Double muffler. Untuk pengereman juga sama, udah cakramnya semuanya. Disc brake ya udah. Udah disc brake ya. Dua-duanya. Apa lagi nih, Bang? Apa lagi yang lu mau bahas dari keunggulan ini? Oh ya, soal harga gimana? Soal harga. Mungkin soal harga gua enggak bisa apa? Enggak bisa buka harga di sini. Mungkin kalian sobat hobi bisa cek langsung di Tokopedia kami sama Shopee kami. Dan ingat, jangan di skip-skip juga nih iklannya, biar kita semangat kontennya. Apa lagi nih, Bang? Konten. Ini kan lagi banyak banget ya penipuan. Pakai nama toko kita tapi nomor teleponnya beda. Nah itu cara mengatasinya gimana? Kalau saran dari gua ya, soalnya kan banyak yang mengatasnamakan garasi Omdik nih, toko garasi Omdik. Kadang-kadang kan di situ kan kalau kita kan ada nomor handphonenya nih. Ya. Kalau di WhatsApp atau di telepon atau video call kan kita selalu angkat karena unitnya ada. Kalau yang penipuan kan di telepon atau di video call pasti nggak ngangkat karena unitnya nggak ada. Itu udah pasti penipuan. Berarti bisa dibilang no PC, hoax. Nah, itu betul, Bang. Terus buat teman-teman yang mau mbak unit ini nih, yang di luar kota, gimana caranya? Bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi. Ada atau, di bawah ini nih. Ya, kalau mau ngecek di Instagram kami bisa ada, namanya Garasi Omdik Official. Mau ngecek di Shopee atau Tokopedia sama namanya Garasi Omnik Official. Nah, kita pengiriman kalau luar kota atau luar daerah biasanya kita pakai ekspedisi. Ya, kita pakai ekspedisi dan kita sudah bekerja sama dengan ekspedisi itu, dijamin aman. Buat kalian yang masih ragu dengan toko kami, bisa telepon atau video call, bisa langsung lihat unitnya, pasti kami angkat. Karena kita jual unit juga, bukan jual foto doang. Iya. Banyak tuh orang yang jual foto doang. Tiba-tiba ada mini trail patah harga 2.5 juta. Wah, itu sih udah pasti penipuan. Bagi nih, Bang. Ya, menurut gua udah sih cukup karena kita cuma kenalin produk-produk kita aja. Produk baru kita ya. Produk baru kita dulu. Soal harga jangan lupa Anda bisa cek di Tokopedia atau Shopee yang beralamat di alamat Tokopedia kita Alamatnya di, kalau toko online-nya kan di toko ini ya, Garasi Omdik Official ya? Iya. Kalau toko offline-nya kita ada di daerah Jalan Dr. Sutomo nomor 100, Cilduk, Tangerang. Atau bisa diketik di Google Maps, namanya Garasi Omdik. Garasi Omdik. Langsung muncul. Nah, kalau kurang jelas Garasi Omdik itu di mana, patokannya dekat SMA Yadi Kalima atau? Sebelum Kali Gebyuran. Sebelum Kali Gebyuran, dan itu ada pasar baru. Di samping pasar persis. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you.